Assalamualaikum, Mak. Poji dah balik ni. Dah. Jangan panggil aku Mak. Kau balik ke? Tak balik ke? Bukan masalah aku. Aku tak ada anak macam kau. Mak, sampai hati Mak cakap macam tu. Betul lah. Sejak bila aku beranakkan kau? Ah, buang terbiat agaknya budak ni. Akur, Mak Jah. Akur. Oh, hai. Syukur ada kisah baik ni. Semoga jadi teladan kita bersama. Amaso, raya tahun ni tak balik lagi. Hadap je lah jiran kat tepi. Tua muda susah nak serasi. Jom tengok apa nak jadi. Inilah dia, kisah si Mak Jah. Dapat jiran, mengekak saja. Potong mukna, masak je wadah. Alamak, gas habis pula. Masa macam ni, anak hilangkan diri. Jenuh mencari kesana sini. Kecoh semua, ternanti-nanti. Mujur Poji ada ni. Poji. Terima kasih, Poji. Huh, menipu je Poji ni. Nama. Nah, terima kasih ajalah. Cerita jiran tetangga. Ada macam-macam kerenanya. Ikhlaskan saja pemberian kita. Bersangka baiklah seadanya. Hai, Mak Jah. Huh? Hmm. Niat di hati memang nak menolong. Sudah nasib badan di perantauan. Hati kosong jadi santapan. Itulah hang, berbaik dengan tua tu. Dia bukan suka kita pun. Sikit pun tak mau bagi. Mak okey kan Poji tak balik tahun ni? Tak apa. Mak faham. Banyak kerja kamu kat sana tu. Duit belanja cukup tak, Mak? Cukup. Dah, jangan risau Mak kat sini. Mak masak rendang apa tahun ni? Alah, rendang yang Mak selalu masak masa raya tu. Kau kan suka rendang Mak? Tak apa. Sekejap lagi Mak bagi resepi, kau masak ya. Poji. Mak! Mak datang cari Poji! Sejak bila aku jadi mak kau? Ha? Ha? Sini! Ambil balik tonggas kamu ni! Yalah. Poji, oi! Yang ini tak ha? Nak ke? Ha? Krrr. Macam ni lah baru betul! Terima kasih, Mak Jah. Poji, Mak Jah ni nampak je garang. Tapi penyayang tahu. Sudah adat berjiran. Ada lebih, ada yang kurang. Macam keluarga. Tak gitu, Poji. Amboi, macam iklan radio. Yelah, engkau apa tahu? Cerita jiran tetangga. Ada macam-macam keringannya. Oh, I, 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 I,
kur kita, aku pun sama. Kur kur kur, hak kur.